Ini kita akan meng-unbox. Terbaliklah pula. Hai semua, selamat datang ke channel saya, channel Gadget Clipper. Kepada anda yang telah pun subscribe pada channel saya, terima kasih saya ucapkan, anda memang awesome. Dan kepada anda yang belum lagi subscribe, silakan klik pada tombol subscribe untuk anda mengetahui ataupun melayari bersama-sama saya video-video unboxing yang terbaru. Seperti hari ini, kita akan meng-unbox. Kita akan meng-unbox Toslight daripada Shopee yang berharga hanya RM13 lebih saja. Oi, murah oi, murah oi. Jadi, seperti apa yang saya gembar-gemburkan, murah oi, murah oi. Memang murah pun, RM13.90 saja. Lampu Toslight Braille Brilliante Forcia LED ini. Okey, lampu Toslight ini berharga RM13.99, betul, di Shopee. Dan dalam package yang simple ini adalah stiker orang tengah memegang lampu, apa, orang tengah memegang ni senjata apa semua. Okey, maybe digunakan untuk persenjataan, kita pun tak tahu. Tapi ianya didatangkan bersama-sama dengan kotak dan juga pemegang yang cantik rupawan ini. Okey. Kualitinya jangan ceritalah, kualitinya memang plastik murahan. Tetapi barang yang di dalam ini kita akan tampilkan. Ini lagi sini buka. Okey. Hanya berharga RM13 lebih saja anda mendapatkan package yang macam inilah. Pertama sekali adalah package charger. Ada charger. Ini charger je untuk bateri ni. Untuk Ultrafire, berapa dia punya mah dia? 6800 mAh. Kuat juga, 6800 mAh. Okey, model number dia ataupun dia punya part, bukan part number lah, model number lah, 18650, 6800 mAh. Dan juga 3.7V Li-ion. Okey, macam bateri biasa saja di Toslight Ultrafire. Maybe cheap luck, I don't know. Okey, charger sudah. Okey, mereka bentuk kotaknya pun ada foam. Boleh tahan lah, ada foam. Dan ada juga cradle ataupun adapter untuk bateri. Jika anda menggunakan bateri AAA, okay, masukkan saja bateri ini. Dan ianya sama saiz dengan bateri yang besar ni, masukkan sajalah ke Toslight. Okay. Dan ini adalah bendanya, the Holy Grail. Okay, material dia besi. Okay, ada in focus, out focus, in focus, out focus. Okay, dan sampai 5 meter ada zoom. In out, in kali 1 sampai yang paling paling zoom outnya 2000. Okay, 5 meter. I don't know lah apa tu, 5 meter 2000 apa semua tu. Okay, tapi nampaknya tu slide ini aluminium. Okay, jom kita cuba masukkan bateri ke dalam. Dalamnya. Okay. Okay, I'm not so sure about berapakah harga pasaran yang macam apa, Toslight Cree ke apa benda tu, I don't know lah apa tu. Tapi dengan harga begini ni, boleh tahan jugalah dia punya keterangan. Cuma ada sedikit komen lah, kenapa sedikit komen, mungkin tak tertangkap oleh kamera ni. Lampu dia bukan warna putih tapi warna purple. So kita akan buat comparison di lapangan. Dan juga dia empat segi lah dia punya cahaya, dia bukan cahaya bulat. Kalau di in focus lah, kalau di out focus dia bulat. Tapi kalau di in focus dia akan jadi empat segi. Maybe I don't know, this is my first time untuk review benda-benda apa? Toslight macam ni, okey. Okey, berapa mod dia ada? Okey, on off saja. Tak ada macam-macam mod this one ada mod blinking. Okey, macam mana nak blinking tu? Okey. Dia ada tiga mod. Dia on. Okey, off. Ini dia on lagi sekali. Dia on lagi sekali lah dia ni. Okey. Lepas tu dia on lagi sekali. Macam mana buat tu? Okey, this one. And then yang lambat tu, okey, malap.
Okey lah, tak tahulah macam mana ni, okey. Tapi kepada anda yang ingin membeli toaster ini, bagi saya rekomenkan kerana harga yang murah saja RM13 lebih. Di samping itu anda mendapatkan ada kabel, ada charger, bateri and then ada bateri free lagi di dalam sama-sama kotak ni. Okey, and then ada lagi dia punya adapter and then di samping itu ada lagi dia punya cover. Murah saja di Shopee. So, sekian saja review daripada saya. Review Toslite yang hitam menawan ini.